Hari ini adalah launchingnya single terbaru Java Jive berjudul Dansa Yodansa yang merupakan karya fenomenal dari Eyang Titi Puspa yang diciptakan tahun 63 ya? 63? Bukan. Lali? 70 sekian. Oh 70 sekian. Ya. Dia lupa juga aku. jadi karena kita sudah benar lupa aku. Sudah menikmati, anggaplah kita sudah menikmati lagu tersebut 30 tahun ya, yang sudah menjadi hit. Dan kita ingin mengabadikan karya tersebut agar bisa dinikmati 30 tahun ke depan lagi untuk generasi berikutnya. Dan untuk itu kita juga memohon bantuan untuk kolaborasi pemenang Life Achievement Award di AMI tahun 2017, Faris Rustamuram gitu. Dan kita didukung beliau gitu, di karya tersebut pokoknya asik banget gitu, dan bisa disimak nanti dansa aransemen Java Jive seperti apa. Ada 3 versi, mungkin 4 versi sama Glenn Fredly ya, pernah membawakan juga. Jadi kita sih ingin memberikan apa ya, apresiasi gitu ya untuk karya-karya musik. Betul, aransemennya sama Mas Faris juga. Yeah, main keyboard, betul. Gitu sih.